Habis. Enggak, aku buat video aja. Gitu. Aku seneng naik kereta gitu loh. Terus dia sambil jalan ke Pemalang aja. Iya, mau ke Pemalang. Selamat sore dari stasiun Purwokerto. Saat ini saya sedang berada di kereta Kamandaka. Jadi mau pulang ke Pemalang. Ini stasiun Purwokerto ke Pemalang itu kira-kira ditempuh estimasinya 2,5 jam. Jadi berangkat dari sini jam 5:30 nanti, 17.30. Nah kemudian sampai di Pemalang kira-kira jam 8 malam. Keretanya masih kosong. Tadi di lobi stasiun ada semacam acara resepsi ya, acara resepsi ulang tahun PT KAI yang ke-71, itu disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 Purwokerto. Rami acaranya. Mumpung ana tiket promo, wingi kan wis tuku kae, dadi kakame kabeh kru warung kasung kon pada jajal tiri Jakarta, kon nonton Monas mumpung kon bolu 5.000 rong karcise. Ning banjutan ku keren Khususnya pada hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun kereta api yang ke-71. Dan untuk Anda calon penumpang yang mungkin sudah mendapatkan tiket promo, terutama untuk promo hari ulang tahun kereta api, kami menyediakan beberapa merchandise cantik untuk Anda. Niki, berarti Mas Niki anu nggih bekerja pisan di satu promo 8.000 tok sing iki kalau ngenteni di stasiun arep oli. Napa niki lonjak enapa niki bau uji bag souvenir 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 niki aja kudus niki lho badhe dipanen sakit nggih bisa kepikiran iki mangga berkaitan nomor iki pengunjung stasiun sing ajeng taken masalah karcis napa-napa mangga ndel ayo pisan selamat ya Mas nggih mangga apakah ibu memang pesan terdapat untuk kereta api yang promo itu sebenarnya hanya untuk KA komersial di luar KA PSO yang dapat subsidi dari pemerintah dan itu pun juga hanya terbatas jadi kemungkinan pada saat banyak mau beli
itu udah kehabisan duluan. Saya banyak juga yang nyari. Kan lumayan dari misalnya dari Jakarta ke Surabaya aja harganya 28.000. Dan untuk transportasi yang paling perubahan yang paling bagus itu adalah kereta api. Tepuk tangan. Beda ini impian ibu akan kembali ekonomi jadi banyak-banyak ngomong asli asli pusingnya Paul padahal itu di bawah ya Pak ya padahal itu di bawah kesongan pada naik ke injek-injek benar-benar ya Pak malah asli kan bentar lupa cari ya tapi si injek apa si injek mau berikan ke Paul-Paul untuk 20 tiket free satu untuk satu tahun jadi kalau kita mau tahun jangka waktu termasuk singkat sama asing sangat digabungkan. Jadi ada dua cara, yaitu dikumpulkan 6 bulan sama 1 tahun. 1 tahun betul. Untuk 15 tiket 6 bulan, 20 tiket 1 tahun. Betul sekali. Berilah tiket pada tempat yang sah atau yang telah disediakan. Kedua, siapkan kartu identitas yang sah. Artinya yang sah adalah sesuai dengan yang diterbitkan oleh pemerintah. Ketiga, pada saat Anda melakukan check-in mandiri 12 jam sebelum kereta api berangkat, itu sudah bisa dilakukan check-in, tapi tetap di stasiun di mana KA itu berangkat. Jika tiketnya itu posisinya di Kudoarjo, check-innya di sini, maka ditolak. Ya Pak ya, beli kan boleh di mana saja. Ya. Terus yang terakhir, pada saat Anda bepergian, tolong tidak menggunakan atau memakai barang-barang yang berlebihan. Mantap, karena akan memancing tindak kejahatan. Karena walaupun kereta api sudah aman, tapi kan tidak pengamanan yang paling mujarab adalah pengamanan dirinya sendiri. Matur nuwun Pak Tika. Persiapan gue, persiapan berangkat. Pokoknya akan tindak, Pak. Mung siji pilihan moda transportasi ya gue kereta api. Amar gak apa? Lewi kepenak numpang sebut, numpang sebut, lewi kepenak. Ada juga pertunjukan band, jadi PT KAI Purwokerto itu Daop 5 Purwokerto mempunyai band yang dikasih nama Kamandaka Band, which is nama kereta ini.